Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saudara-saudari rakyat Malaysia yang saya kasihi, apa khabar semua? Saya harap saudara-saudari sihat sejahtera bersama keluarga di rumah. Bagi yang sedang bekerja, selamat bekerja dan jaga kesihatan. Sentiasa amalkan penjarakan sosial, jaga kebersihan diri, dan apabila balik ke rumah jangan lupa mandi, kemudian barulah buat apa-apa aktiviti bersama keluarga. Di awal ucapan saya ini, saya nak menzahirkan rasa terima kasih dan penghargaan saya kepada anda semua sebagai rakyat Malaysia. Anda adalah manusia yang dan jurawat yang berada di barisan hadapan. Anda mengambil risiko setiap kali melangkah masuk ke ward, tetapi anda terus melangkah dengan gagah untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Walaupun letih, anda tidak mengeluh, tetapi terus berkhidmat dengan cekal. Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan. Saya ucapkan kepada doktor dan jurawat di hospital swasta ketika hospital kerajaan sibuk melawan pesakit COVID-19. Hospital swasta menerima pesakit-pesakit bukan COVID-19 untuk dirawat. Terima kasih juga kepada anggota polis dan tentera yang menjaga sekatan jalan raya. Anda berpanas, kepada anggota immigration, Angkatan Pertahanan Awam, Bomba, Pemela, pihak berkuasa tempatan dan lain-lain agensi yang turut membantu. Saya juga ucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada insan-insan yang memurah hati membungkus makanan untuk dihantar kepada para petugas di barisan hadapan. Mereka buat secara percuma tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Anda juga adalah insan yang hebat sekali. Begitu juga kepada anda yang bekerja menghantar makanan, sama ada GrabFood, Foodpanda ataupun lain-lain. Anda mengambil risiko. Orang lain juga di rumah, anda juga untuk pastikan orang lain boleh makan. Anda melakukan suatu pekerjaan yang cukup ini. Pesan saya, jangan bawa botol dan baju. Anda juga adalah insan yang hebat. Pendek kata, kita ibarat sebuah keluarga yang besar. Kita saling bantu-bantu ketika zaman susah. Kita jaga keluarga kita. Penularan wabak ini masih di peringkat pertengahan dan memerlukan tindakan pencegahan serta kawalan yang berterusan. Malahan, usaha-usaha mencegah wabak ini mesti diperhebatkan lagi bagi memutuskan rantaian penularan jangkitan. Ini termasuk memberi tumpuan khusus kepada kumpulan-kumpulan sasar yang dikenal pasti menjadi punca penularan wabak ini. Sehubungan itu berdasarkan nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan pakar-pakar perubatan, kerajaan hari ini memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan untuk tempoh 2 minggu lagi, iaitu daripada 15 April sehingga 28 April 2020. 15 April sehingga 28 April 2020. Pelanjutan tempoh ini dibuat untuk memberi ruang kepada petugas-petugas kesihatan memerangi penularan COVID-19 selain mengelakkan penularan semula wabak ini dalam masyarakat kita. Dan tindakan ini adalah selaras dengan pandangan WHO yang menyarankan
negara-negara supaya tidak menamatkan perintah kawalan pergerakan terlalu awal. Apa yang saya nak sebutkan di sini ialah kita mesti bersedia untuk berhadapan dengan situasi ini bagi satu tempoh masa yang agak lebih lama. Ianya mungkin berlarutan untuk tempoh beberapa bulan sebelum kita dapat betul-betul pastikan penularan global ini diatasi 100%. Itu pun kehidupan kita mungkin tidak boleh kembali seperti sedia kala. Sukar untuk kita bayangkan perkara ini, tetapi inilah kenyataan yang akan kita hadapi. Saya telah baca komen-komen beberapa di Facebook. Ramai yang penutupan sekolah dilanjutkan. Beberapa rata-rata tentang keselamatan anak-anak mereka. Saya pun ada cucu yang bersekolah. Kembali seperti biasa. Kita akan menjalani kehidupan dengan the new normal atau kebiasaan baru, new normal. Apa yang biasa kita buat dahulu, kita buat sekarang. Thank you.
bukan saja, tetapi juga satu kehilangan besar buat kita. Karena itu marilah kita bersama-sama menjaga kesehatan diri kita, keluarga kita dan orang-orang di sekeliling kita dengan mematuhi perintah salam kebaikan. Dan remind you that the war on COVID-19 is not yet over. The fight is still on. You are doing well so far. You just uplift, so just uplift your spirit and continue to fight. Teruskanlah sikap yang terpuji ini. Teruslah berusaha, berdoa dan bertawakal. InsyaAllah kita akan berjaya mengharungi ujian ini bersama-sama. Kepada Allah jualah kita berserah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.